Yo, what's up kawan? Balik lagi sama gua di channel DKR Amin. Hey kawan, kali ini gua bakal bermain game yang bikin kalian, mungkin beberapa orang tuh nostalgia cuy, yaitu game Manhunt. Hey kawan, sebelumnya game ini tuh udah pernah gua bikin nih cuy, tapi karena waktu itu gua main udah lumayan jauh, tapi tiba-tiba gamenya tuh kehapus cuy. Jadi gua sampai malasnya tuh gue hapus juga cuy playlist yang udah gue buat cuy. Nah kali ini karena gue waktu itu jatuhnya belum tamat cuy, gue bakal mainin ulang cuy dari awal cuy. Nah di game ini tuh controllernya tuh hampir mirip kayak The Warrior ya cuy, sistem controllernya cuy. Dan di sini game ini juga lebih ke game killer cuy, kurang kalau untuk game fightingnya kurang cuy. Biar kalian tahu, kita lanjut aja lah cuy ya. Kita lanjut cuy. Hei kawan, ini kita udah masuk ke gamenya cuy. Kita langsung play aja cuy ya. Kita play. Untuk brightnessnya mungkin gua terangin ya cuy, karena game ini tuh lumayan dark ya cuy, lumayan gelap cuy untuk visualisasinya cuy ya. Oke, kita terangin lagi. Mungkin segini kali ya cuy ya. Oke, kita oke cuy ya. Tapi kebureman gak sih cuy? Kita kurangin dulu ya cuy, sedikit cuy. Oke, segini aja cuy. Oke, ini untuk difficultnya fetish itu sama dengan medium cuy. Kalau untuk hardcore itu hard ya cuy, hard cuy. Dari sini kita pilih fetish aja cuy. Kita pilih save, kita enter cuy ya. Oke. Footage and testimony of a man who was executed by the state 5 hours ago. James Earl Cash. Nah, ini karakter kita cuy. Found guilty and sentenced to death. Has been on death row for the past 3 years and was executed last night. Okay. Hey, tough guy, wake up. You're not dead. I'm not dead. Tenang lah cuy. Oke, kita pakai apa cuy? Oh, kita kayak pakai alat komunikasi gitu cuy. Easy boy. Exactly as I say, and I promise this will be over before the night is out. Okay. These streets are being patrolled by gangs. This guy, just like you. Ini kebureman gak sih cuy? Kalau terang gini cuy. Nanti gua kurangin lagi cuy brightnessnya cuy. Ini keterangan cuy. Tapi kalau nggak diterangin gitu nanti pas gue edit tuh gelap cuy, gelap banget cuy. Oke, ini keterangan ya cuy, nanti gua turunin sedikit cuy. Oke, sini kalau yellow tuh kita stamina itu yang yellow ya cuy, ini yang yellow ini stamina kita cuy. Jadi kalau kita lari ada staminanya cuy. Oke, pause button kalau kita mau pause. The red pulse on the radar indicate your noise level. Oke, kalau red itu kita level kita berubah jadi merah tuh, artinya kayak berbahaya gitu cuy. Kayak kita brightness kita turunin lah cuy. Oke, naikin lagi cuy. Mungkin segini kali ya cuy. Tapi begini cuy. Coba. Ininya cuy. Oh, ini noise-nya on cuy. Kita offin cuy biar bagus cuy. Nah, bener cuy. Kayak gini lah cuy. Oke cuy, di sini sebelum mulai gua mau ceritain sedikit tentang ini game cuy. Bagi kalian yang belum tahu, biar kalian tahu ya cuy. Di sini karakter gua nih bernama James Earl Cash cuy. Earl Cash, kita panggil Mr. Cash cuy. Si Cash ini dia tuh narapidana yang bakal dijatuhin hukuman mati cuy. Dan di sini bukannya dihukum mati, tapi dia tuh malah kayak diculik terus dijadiin kayak ini yang cuy, percobaan untuk membuat film cuy. Film di sini tadi yang menghubungi dia tuh produser cuy, produser film terkenal. Dia tuh pengen bikin film sesuatu yang baru cuy, yaitu dengan cara gini cuy. Filmnya direkam dengan adegan asli cuy. Jadi semua yang kita lakuin di sini bakal dibikin film cuy. Nah di sini si produser itu ngejanjiin kalau kita nurutin kita bakal dapet kesempatan kedua untuk hidup. Tapi siapa yang tahu cuy nanti kayak gimana cuy. Oke, di sini kita bakal ngambil nih plastik ya cuy. Di sini seperti yang gue bilang tadi cuy, ini gamenya lebih ke game kill cuy. Game fightingnya kurang cuy, karena combatnya tuh kontrolernya tuh susah cuy untuk di mainin cuy. Oke, kalau red itu bahaya, orange mereka curiga, yellow kita aman cuy. Oke. To execute the hunter, snack up. Oke, kita harus sneaky cuy. You hold on the action or the action button, the move is the execution. Oke. Kita jalannya sneaky gini cuy ya. Baru kita bisa bunuh cuy. Kill this dumb fuck. What the hell bahasanya cuy. Kayak kita bunuh. Beranjay, kebunuh cuy. Oke, udah mokat dia cuy. Kayak di sini kalau udah kita senjatanya udah kita pakai bakal hilang ya cuy. Nah di sini biar dapat lagi kita harus ngambil lagi ya cuy. Jadi senjata tuh bisa dipakai sekali doang cuy di game ini cuy. Oke, hide in the shadow over there. Hunter will not see you. Oke, kalau kita ngumpet di bayangan nih, di bayangan gelap gini kita nggak bakal kelihatan cuy sama musuhnya cuy. Sama kayak The Warrior cuy, kayak yang gue bilang cuy. Nah kalau blue ini kita aman cuy, kita safe cuy. Oke. You won't be able to hide. Kalau red kita bahaya cuy ya. Oke. Here comes a hunter while until he is facing away from you. Then attack. Kita disuruh nunggu musuh ini cuy, tunggu sampai di depan, tepat di depan kita ya, baru kita bekop lagi kayak tadi cuy ya. Oke, sabar. Oke, kita bekop cuy. Finish him. Wah, kita bekop coy. Oke. Ah, udah cuy. Udah cuy. Oke. Kita lanjut cuy. Nah, untuk di sini kayaknya kita bakal berantem cuy. Oke. Di sini botol ini bakal nyembuhin darah kita cuy. Ini masih keterangan gak sih cuy? Coba kita gelapin lagi cuy ya. Ah, segini kali cuy ya. Oke. Ah, segini cukup cuy. Kita ambil cuy ya. Oke, kita jatuh cuy. Kita bakal bertanding cuy di sini cuy. Kita bakal berantem cuy. Oke. Will open, I'm done climbing here. Oke, kita disuruh ngelawan dia. Kalau kita udah selesai ngelawan dia tuh kita menang, pintunya bakal kebuka cuy. Oke, kita bakal bertanding cuy melawan ini si bocah ini cuy, bocah preman nih cuy. Kita pukulin aja lah cuy, langsung cuy. Tapi ini seperti yang gue bilang cuy, game fightingnya kurang cuy untuk game ini. Jadi agak rada sulit cuy untuk kalau fighting cuy. Oke, lama nih. Oke. No pain, no gain. Sini. Aduh. Oke, Kita langsung lari pukul. Aduh, nggak kena. Lari pukul. Jatuh kan lo? Aduh. Ini tombol nangkisnya nggak ada, cuy. Kita kalau mau nangkis, kita harus berjalan mundur, cuy. Baru ketangkis, cuy. Oke, udah kalah, cuy. Oke, kebuka, cuy. Oke. You can save your project by selecting save in the pause menu. Oke, kita jadi tuh di sini kita bisa langsung menyelesaikan ini game, cuy. Setiap ada save point tuh kita bisa ya udah exit gitu, karena nanti kita bakal lanjut di checkpoint itu. Tapi kita kan udah biasa main di capnya, cuy, per chapter, cuy. Ini kamera FX kita matiin aja lah, cuy. Kayaknya kurang bagus, cuy. Oke, kita ambil, cuy, darahnya, cuy, biar darah kita penuh lagi. Oke, udah penuh, cuy. Oke, kita keluar, cuy, ya. Nah, ini, cuy, checkpointnya, cuy. Oke, kita ambil nih pecahan kaca, ya. Glass shard. Waduh, ketahuan dong, goblok, tolol. Gue nggak lihat lagi, anjir. Anjir lah. Cabut, cuy. Kita lebih baik kita bunuh dengan cara diem-diem, ya, cuy. Daripada kita lawan. Lama, cuy, masalahnya, cuy. Bukannya kita pengecut, cuy. Gua salah, cuy. Tadi gua lupa, cuy. Gua malah lari, anjir. Seharusnya sneaky, cuy. Ah, kita tusuk, cuy. Oke, dia mati, cuy. Oke, kita jalannya pelan-pelan aja lah, cuy. Kalau kita nggak tahu ada musuh apa nggak, cuy. Oke. Oke, ini gengnya namanya The Hoods. Oke, kita bakal ngabisin mereka semua, cuy. Be quick to finish off a hunter before his friend are alert. Run away when facing multiple hunters. Oke, kalau kita berhadapan sama lebih dari satu orang, kita disuruh cabut, cuy, ya. Karena ini seperti yang gue bilang, cuy, ini bukan game fighting, cuy. Oke, kita bakal bunuh dia, cuy. Oke, ada dua nih, cuy, masalahnya, cuy. Ada dua, cuy, kita nggak bisa langsung ngebunuh, cuy, ya. Nanti bakal ketahuan, cuy. Oke, sabar, boy. Oke. Oke. Kita ini lagi, cuy. Tapi nggak ada senjata, cuy. Kita harus ngambil senjata dulu, cuy. Nggak bisa, cuy, ngebekep tanpa senjata, cuy. Oke, kita tunggu, cuy. Bahaya nih, boy. Sumpah. Dia bakal ngelihat temennya, noh. Masanya temennya mati di sono, cuy. Dia bakal lebih waspada, cuy, kalau udah ngelihat temennya mati, cuy. Heads up, guys. Oke, dia nyadar kan? Nyadar kan temennya mati, cuy. Kita ambil dulu, cuy. Plastiknya, cuy. Ah, baru, cuy, kita bunuh, cuy. Oke, kita pancing ya, cuy. Itu cara biar cepet, cuy. Biar dia ngedeketin kita dengan cepet, cuy. Baru kita kill, cuy. Oke, kita kill, cuy. Mati lo. Oke, dia udah mati, cuy. Oke, kebuka, cuy. Kita lanjut perjalanan kita, cuy. Kita lanjut, cuy. Oke, kita ngambil darah dulu, ya, cuy. Ah, lumayan, cuy. Nah, ini kita dapat checkpoint. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada pisau, cuy. Kita jalan pelan-pelan. Tuh, ada kan? Oke. Kita bakal ngebunuh lagi, cuy. Tapi di sini kita pancing aja, cuy, ya. Seperti biasa, cuy, kita pancing, cuy. Oke, dia bakal datang ke sini, cuy. Kita tungguin, cuy. Kita tungguin lah. Nah, ini dia, cuy. Dia bakal masuk nih, cuy. Lewat sini, cuy. Oke. Sinilah. Sinilah, boy. Ah, mati loh. Ah. Oke, kita ambil plastiknya, cuy. Oke, kita pukul lagi, cuy. Oke, nggak ada, cuy. Bentar, cuy, ya. Oke, kita pukul yang di sini, cuy. Ah, datang kan? Gitu, cuy, mancingnya tuh kayak gini, cuy. Kita di sini bakal diuji, cuy, kecerdasan kita, cuy, dalam mengendap-ngendap. Oke, dia datang. Oke. Sabar. Sabar, boy, tunggu dia berbalik ya, cuy. Nah, baru, cuy. Ah, gua bokep lu muka lu. Oke, udah mati, cuy. Ah, kita udah aman, cuy, ya. Udah nggak ada orang lagi, cuy, di sini, cuy. Kita langsung aja ya, cuy. Oi, komplit, cuy, misi pertama, cuy. Ya kawan, mungkin segini aja episode dari game Manhunt kali ini. Thank you bagi kalian yang udah pada nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lu untuk membantu gua membangun channel ini. Thank you, bye.